Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube Aderoswandi. Di kesempatan video kali ini, di sini saya akan membuat modul strobo yang sangat keren dari eh, optocoupler PC817 dan eh, transistor TIP41. Strobo blinker 12 volt ya. Nah, jadi di sini saya akan buatkan untuk modul strobonya atau rangkaian eh, strobo yang sangat keren bisa diatur untuk kecepatan kedipnya ya dengan menggunakan trim pot ya seperti itu. Lanjut di sini untuk komponen yang pertama ada elko 220 mikro 25 volt dan di sini ada trim pot 102 ya seperti ini untuk kodenya lanjut ke komponen resistor di sini ada resistor yang 10 kilo ohm setengah watt seperti ini dan di sini ada resistor yang ukuran 220 220 ohm ya merah merah hitam gold seperti itu dan masih resistor juga ini saya menggunakan resistor yang 3,3 ohm, oren-oren, gol-gol ya seperti itu yang 2 watt. Nah, di sini untuk transistor TP41 ya. Seperti ini untuk transistor TP41 dan di sini modul optocoupler uh, apa komponen optocoupler seperti itu ya, PC 817 untuk kodenya ya. Selanjutnya di sini saya gunakan lampu LED yang 12 volt warna biru. Bebas ya untuk lampu LED-nya bisa menggunakan warna apa aja. Jadi kita lanjut ke cara merangkainya. Ya, seperti ini untuk resistor yang 220 ohm saya sambung atau saya solder dari apa dari kaki nomor satu ke dari kaki nomor satu ke kaki nomor 3 di transistor TIP41 ya, seperti itu. Nah, ini untuk komponen optocoupler-nya, optocouplernya ya, seperti itu. Mohon maaf ya, ini untuk ngomongnya saya agak blepotan. Nah, ini untuk yang disambung ke kaki tengah dari transistor itu bagian kaki nomor 3 ya dari optocouplernya ya. Seperti ini. Dan selanjutnya di sini untuk trim pot saya solder dari kaki eh, apa ini optokopler kaki nomor tiga ya seperti ini kaki nomor tiga ya seperti ini lanjut kita kasih timah dulu nah di sini untuk resistor yang 3,3 ohm atau 3 koma apa e, 3 R3 ya seperti itu jadi 3,3 Ohm ini ukurannya yang 2 watt ya tapi bebas sih bisa menggunakan yang setengah watt juga bisa ya Oke di dihubungkan ini dari kaki optokopler nomor 2 ke kaki trimpot ya seperti itu Oke ini sudah terhubung dan kakinya ini terlalu panjang saya potong nah di sini ini untuk elko yang 220 mikro untuk kaki elko bagian negatif saya solder ke kaki nomor 3 dari optokoplernya dan kaki elko bagian positif saya solder di kaki nomor satu dari optokopler dan di sini untuk resistor yang 10 kilo ohm, saya solder di kaki nomor satu ya, dia atau di kaki bagian positif elko seperti ini. Nah selanjutnya di sini saya ambilkan untuk lampu lednya. Nah di sini untuk bagian negatifnya saya solder di kaki transistor ya nomor tiga seperti ini Oke, dan ini untuk bagian positifnya saya hubungkan di ujung resistor yang 10 kilo ohm. Nah, seperti ini untuk cara penyambungannya. Ini rangkaiannya sudah selesai. Kita lanjut ke pengetesan. Jika Anda suka dengan video ini, bantu tekan like, subscribe juga channel Ade Ruswandi dan aktifkan juga loncengnya supaya mendapat notifikasi video-video terbaru dari channel Ade Ruswandi. Nah, di sini saya akan siapkan power supply. Di sini saya menggunakan 12 volt dari power supply dan ini untuk bagian negatif di kaki nomor 2 dan di sini untuk bagian positifnya. Nah, di situ sudah terlihat untuk lampu LED sudah berkedip-kedip ya, seperti itu. Dan di sini untuk trim potnya di sini bisa diatur ya, seperti ini. Jadi kita tes apakah bisa cepat ataupun bisa lambat. Nah, ini kalau diputar ke sebelah kanan ini bisa berhenti untuk kedipannya ya. Kalau dipentokin. Nah di sini juga kalau misalkan diputar sedikit, ini cepet ya untuk kedipannya seperti ini. Dan coba kita putar ke sebelah kiri untuk potnya. Nah ini bisa pelan. Nah, ini tengah-tengah ya. Nah, ini coba saya putar ke sebelah kiri abis ya seperti ini. Nah ini lebih pelan seperti ini untuk kedipannya. Jadi untuk rangkaian eh, si lampu Strobo ini bisa diatur untuk kedipannya, kita bisa uh, disesuaikan ya seperti itu. Pengen kedip cepat ataupun pingin kedip yang agak pelan ataupun yang paling pelan ya seperti itu untuk kedipannya. Jadi ya seperti ini. Nah ini untuk kelihatannya lebih bagus nih ya. Nah untuk kedipannya seperti ini lebih bagus. Oba kita matiin untuk pencahayaan ya, dari atas jadi seperti ini, sangat keren nih untuk lampu strobo nya atau rangkaian, rangkaian strobo modul strobo lah seperti itu, atau blinker ya, ini dengan menggunakan uh, 12 volt ya, seperti itu untuk tegangannya. Ini bisa dipergunakan di eh, motor juga, bisa ini ya. Untuk rangkaian ini sangat keren, bisa membuat rangkaian strobo yang keren seperti ini bisa diatur untuk kecepatan eh, kedipannya ya, seperti ini ya. Mungkin untuk videonya saya cukupkan dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk para penonton YouTube semuanya, dan tak lupa pula saya ucapkan. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.